Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyyil karim al-mustafa sallallahu 'alaihi wa sallam. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid-din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqna fahma. Pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan syukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dapat kita bersama-sama pada malam ini, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah pada malam ini kita menyambung perbincangan kita di dalam kitab iaitu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, kitab ringkasan kepada Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kita masuk pada hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 iaitu hadis daripada Abdullah Ibn Mas'ud. Daripada Abi Mas'ud. An Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza anfaqa rajulu ala ahlihi yahtasibuha fahiya lahu sadaqah. Daripada Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang lelaki itu membelanjakan harta dia kepada ahli keluarga dia dalam keadaan untuk mengharapkan pahala balasan daripada Allah, fahiya, maka apa yang dia belanjakan tersebut dikira sebagai sedekah baginya, dikira sebagai sedekah daripada pemberian nafkah yang telah dia berikan kepada ahli keluarga dia. Hadis ni tuan-tuan menceritakan kepada kita tentang kelebihan memberikan nafkah kepada anak isteri ataupun kepada mereka yang maknanya yang mesti kita untuk memberikan nafkah kepada seseorang tu. Ini kelebihan. Jadi ulama menyebut bahawa jika sekiranya memberikan nafkah itu ialah dikira sebagai sedekah, dan nafkah ini merupakan perkara yang wajib. Wajib bagi seorang suami dia bagi nafkah kepada isteri dia. Wajib bagi seorang suami, bagi seorang ayah bagi nafkah kepada anak dia. Maknanya ialah kalaulah memberikan nafkah itu dikira sebagai sedekah, nescaya nafkah yang ataupun sedekah yang dikira itu tadi mempunyai kelebihan yang besar di sisi Allah, kerana sedekah itu ialah sedekah yang dikira sebagai sedekah yang wajib. Kalau kita bagi sedekah pada masjid, bagi contoh, bagi sedekah kepada anak yatim, kepada mahat tahfiz, kepada orang nak pergi mana orang nak pergi belajar, nak pergi mengaji, maka kita memberikan kita memberikan sedekah, sumbangan. Maka sumbangan itu adalah sumbangan sunat. Sedekah itu adalah sedekah yang sunat. Maksudnya sekiranya kita meninggalkan perkara tersebut, tidak memberikan sedekah, memberikan sumbangan, dia tidak dikira sebagai
sebagai dosa di sisi Allah. Tetapi kalau orang yang meninggalkan nafkah, dia akan diberi tanggungjawab, dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, kalaulah sedekah yang sunat itu ada kelebihan dia, pahala yang besar di sisi Allah. Jadi kalau memberikan nafkah kepada ahli keluarga, sedangkan nafkah ni adalah perkara yang wajib, maka itulah dikira sebagai sedekah yang paling afdal, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ibadah yang wajib, dia level yang wajib ni tuan-tuan, dia tidak sama dengan pahala bagi ibadah yang sunat. Setiap daripada ibadah yang wajib, dia takkan sama. Walaupun kuantiti ibadah sunat itu melebihi daripada kuantiti bilangan dia punya ibadah wajib. Sebagai contoh ialah solat sunat sebelum daripada subuh, ataupun solat sunat witir, ataupun solat sunat tahajud. Kita buat sebanyak 10 rakaat tahajud, kan, dengan solat subuh sebanyak 2 rakaat. Jadi lebihnya solat subuh 2 rakaat berbanding dengan solat tahajud 10 rakaat. Kenapa? Solat fardu itu, solat subuh itu merupakan fardu, sedangkan solat tahajud tadi merupakan perkara sunat. Jadi buat ibadah yang wajib, pahala dia besar di sisi Allah berbanding dengan pahala yang sunat. Sama juga dengan membayar zakat, dengan bersedekah, pahala membayar zakat itu lebih besar di sisi Allah. Jadi kalau orang tu dia bayar zakat 1,000, dia bersedekah 5,000, bayar zakat itu lebih besar di sisi Allah. Kerana pahala membayar zakat itu ialah dikira sebagai pahala wajib. Sebab itu tuan-tuan, kalaulah kita buat perbahasan dari sudut solat Jumaat, di antara solat Jumaat ni, solat Jumaat apa yang paling afdal, yang paling lebih di antara solat Jumaat dalam masa seminggu 5 hari dan seminggu 5 hari ni, mana solat fardu, mana Jumaat 5 kali sehari dalam seminggu, solat Jumaat apa yang paling afdal sekali? Kalau orang tanya dia, solat Jumaat di antara solat Jumaat yang ada ni, solat Jumaat apa yang paling afdal, yang paling terbaik, yang pahala dia paling besar di sisi Allah, maka kita perlu jawab bahawa yang paling besar, yang paling afdal ialah solat Jumaat. Kenapa solat Jumaat ialah solat Jumaat yang paling afdal? Sebab solat Jumaat ialah solat yang satu, mana di antara solat yang mesti dilaksanakan secara berjemaah. Tidak sah solat Jumaat dilaksanakan secara sendirian. Jadi solat fardu yang wajib dilaksanakan secara berjemaah ialah solat Jumaat. Sebab itulah solat Jumaat ialah solat fardu jemaah yang paling afdal. Lebih afdal daripada solat subuh secara berjemaah ataupun solat isyak secara berjemaah. Maknanya ini kerana bahawa solat Jumaat itu ialah solat yang wajib dilaksanakan secara berjemaah. Yang lain itu sunat mu'akad. Ada kata fardu kifayah. Solat fardu ni sunat mu'akad. Ataupun ada setengah pandangan ulama sebut, hukum bagi solat Jumaat ni ialah fardu kifayah. Tetapi solat Jumaat tidak. Solat Jumaat ni merupakan fardu ain bagi orang laki-laki yang tidak ada keuzuran, dia mesti hadir pada solat Jumaat. Jadi dia level dia lain tuan-tuan. Dengan sebab dia level dia kefaduan, fadu dia wajib, maka pahala dia lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama juga dengan perbahasan dalam hadis ni. Kalaulah memberikan nafkah yang wajib itu dikira sebagai sedekah, maknanya ialah nafkah, mana sedekah itulah sedekah yang paling afdal, kerana sedekah tu ialah sedekah melaksanakan kewajipan bagi seorang suami kepada isteri dia, ataupun seorang ayah kepada anak dia. Itu tuan-tuan. Maknanya kita orang lelaki ni beruntung dapat melaksanakan, kan, kita diberi peluang untuk memberikan nafkah kepada anak isteri. Kan, siapa yang bagi duit, siapa yang bagi rezeki? Yang bagi rezeki tu ialah Allah. Kita hanya sekadar ikhtiar dan juga usaha saja. Jadi ikhtiar, usaha, kemudian yang bagi rezeki tu Allah. Kita hanya yang mengagihkan.
Ha, bila kita yang mengagihkan tukang agih ni dapat pahala yang besar di sisi Allah. Ha, jadi jangan kita rasa penat ataupun jangan kita rasa sedih. Jangan kita rasa maknanya bila anak kita minta duit, isteri kita minta duit untuk berbelanja dalam kehidupan seharian, kita rasa susah ataupun kita rasa sedih. Jangan tuan-tuan. Kenapa? Kerana pahala tu besar di sisi Allah. Ha, sebab tu dalam satu hadis Nabi pernah menyebut, Nabi kata apabila seorang lelaki-lelaki tu dia keluar daripada rumah dia, keluar untuk apa? Keluar untuk bekerja. Ha, keluar bekerja untuk mencari nafkah bagi anak dan juga isteri dia. Ha, kemudian fahuwa fi sabilillah, maka orang ini adalah berada pada jana Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang keluar daripada rumah dia, tujuannya adalah supaya tidak meminta-minta kepada manusia, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada pada jana Allah. Sesiapa yang keluar daripada rumah dia untuk mencari rezeki Allah, tapi niat dia, tujuan dia untuk bermegah-megah, untuk sombong pada orang, untuk nak tunjuk pada orang, fahuwa fi sabili syaitan, maka dia berada pada jalan syaitan. Walaupun turun pada masa yang sama, pergi pada tempat yang sama, waktu kerja yang sama, tapi kalau tujuan yang berbeza tu atas, maka jalan tu yang dia akan jadi jalan berbeza. Kalau seorang ni dia buat untuk mencari rezeki yang halal bagi anak dan isteri dia, ha, walaupun dia penat, susah dan sebagainya, maka itu akan dikira sebagai pahala, maka dia berada pada pada jana Allah. Ha, jadi niat, mana bulatkan kita pun niat kita, tekad kita ialah untuk mencari rezeki Allah, nak bagi pada anak isteri. Ha, masalah maknanya insyaAllah jalan yang kita tempuhi itu tadi akan dikira sebagai kita berada di atas, di atas jana Allah Subhanahu wa taala. Ha, itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menceritakan berkenaan dengan sedekah ataupun berkenaan dengan nafkah. Ha, jadi kalau kita lihat ialah maknanya ialah kalau kita lihat ikhtiar dan usaha bagi seseorang makhluk itu, perbuatan makhluk itu hanya sekadar sebagai ikhtiar usaha. Kan apa yang Allah Taala bagi ialah mengikut keperluan kita, mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah. Ha, dia bukan sekadar mengikut usaha kita tuan-tuan. Kan bukan mengikut kepada waktu kita bekerja. Ada orang yang bekerja lama. Imam Ghazali dia pernah sebut dalam kitab dia, ada orang yang bekerja lama daripada pukul 5 pagi dah keluar daripada rumah, balik pukul berapa? Balik pukul 9 malam. Ada yang keluar pukul 5 pagi, balik 9 malam. Esok kan pula kena keluar balik pukul 5 pagi, sampai rumah pukul 9 malam. Ada. Tetapi maknanya gaji dia tak, mana taklah banyak. Ada juga yang banyak, ada yang tak banyak. Tapi ada orang yang dia punya kerja dia, maknanya masuk 9 pagi, pukul 12 dah keluar dah, dah balik dah. Kerja sekejap saja, 3 jam, 2 jam. Tetapi kadangkala rezeki yang Allah Ta'ala berikan pada orang yang kerja sekejap tu lebih banyak daripada orang yang kerja lama. Eh, orang yang kerja buruh binaan dengan CEO syarikat tuan-tuan. Eh, kerja penat siapa? Buruh binaan penat, angkat barang dan sebagainya, keluar peluh. Tetapi kadangkala penasihat CEO dan sebagainya, dia kerja tak penat. Kan? Tapi gemar dia punya gaji dia berlipat-lipat kali ganda. Itu nak sebut bahawa rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang mengikut apa yang Allah Taala nak bagi pada orang tu. Ha, bukan sekadar mengikut usaha yang kita buat. Usaha yang kita buat, pekerjaan kita tu hanya sekadar ikhtiar dan juga usaha saja. Ha, bukan kata orang tu kalaulah, maknanya kalaulah rezeki ataupun seseorang tu, pendapatan seseorang tu dia bergantung kepada ikhtiar dan usaha dia semata-mata, maka kita akan tengok orang yang bekerja lama, maka orang itulah yang patutnya lebih kaya. Ha, itu tuan-tuan. Jadi itu di antaranya. Jadi kita kena faham bab rezeki ni kadangkala Allah Ta'ala beri, bagi pada kita, dan Tuhan bagi pada kita tersebut bila kita dapat rezeki tu tadi, banyak mana yang kita dapat, kita kena fikirkan
Apakah tanggungjawab yang mesti kita laksanakan dengan duit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita? Ha, cuba kita fikirkan. Kan setengah orang tu, kan setengah orang kita sebut, waktu mana dia bujang, gaji dia 1,500 saja kan waktu bujang. Kemudian dia pun berkahwin. Bila berkahwin tuan-tuan, Allah Ta'ala pun tambah pendapatan dia jadi RM2,000 bila berkahwin. Jadi 500 tu hak siapa? Ha, bila dia dapat RM500 yang dulunya 1,500, tiba-tiba lepas berkahwin bertambah pendapatan dia, rezeki dia bertambah jadi RM2,000. Kena ingat RM500 yang lebih tu ada hak isteri dia yang Allah Ta'ala bagi melalui dia. Kemudian dia dapat anak pertama, kemudian tambah lagi, dapat gaji RM2,200 bagai contoh. Kemudian tambah lagi bila dapat anak yang kedua, lagi bertambah dia punya rezeki dia. Dapat anak yang ketiga, lagi bertambah rezeki dia. Ha, jadi bila dapat bertambah rezeki dia tersebut, naik grade dan sebagainya, kan bila dia dapat duit tersebut, dia kena ingat rezeki anak dia Allah Ta'ala bagi melalui dia. Ha, jadi dia kena agihkan, dia kena bagi duit tersebut kepada anak dan juga isteri dia seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia macam ginilah tuan-tuan, bagai contoh kita ni ada 3 orang anak. Kan anak sulung berumur 15 tahun. Anak yang kedua berumur 10 tahun. Anak yang ketiga berumur 7 tahun. 3 orang. Jadi kita pun hari tu kita ada kerja. Kita kata hari ni ayah ada kerja ni, ayah nak balik lewat hari ni. Jadi tak sempat ayah, mak ayah ni nak masuk dan sebagainya, tak sempat. Jadi ayah bagi RM15 ni, kamu bagi RM5 seorang, bagi pada ambil kamu RM5, kita pesan pada anak yang sulung ni. Bagi anak kamu bagi pada adik yang kedua, bagi RM5, adik yang ketiga juga bagi RM5. Jadi kamu agih bagi sama rata, yang ni RM5, yang ni RM5, RM5. Jadi RM15 kita bagi. Kemudian kita bagi tu kepercayaan kepada anak kita sebab dia yang sulung. Dia yang paling besar, dia yang boleh, yang paling diharapkan. Dengan kekuatan yang dia ada tu, dialah yang paling diharapkan. Dan kemudian dia pun, mana kita pun pergi, ha, kita pergi bekerja bagainya. Balik waktu malam, lepas balik waktu malam kita tanya, abang, duit yang ayah bagi RM15 tu bagi ke tidak pada adik? Dia kata, abah, kan ayah, duit RM15 tu saya bagi RM1 seorang je. Saya bagi RM1 pada adik yang nombor 2, saya bagi RM1 pada adik yang nombor 3. Agak-agak kita rasa macam mana tuan-tuan? Ay, kata, bukan ayah dah pesan pada kamu bagi RM5 seorang, bukan bagi RM1 seorang. Yang lebihnya kamu buat apa? Dia kata, yang lebihnya saya buat beli tu, beli ni. Kan, saya beli jajan, beli aiskrim untuk saya, beli air untuk saya. Kan, beli benda-benda untuk saya. RM13 tu habis belanjakan untuk saya. Adik bagi RM1 seorang. Agak-agak kita rasa macam mana? Rasa nak marah ke tidak? Kan, kita akan sebut tak boleh harap orang ni. Kan, anak sulung tak boleh harap. Kita minta untuk dia bagi RM5 seorang. Ha, kerana RM5 tu cukup keperluan dia nak makan, minum dan sebagainya. Tapi tiba-tiba dia ambil semua duit tersebut, dia bagi RM1 seorang saja, lainnya dia ambil untuk keperluan diri dia. Sama juga dengan suami, seorang ayah, dialah yang paling kuat, dialah yang paling layak ataupun yang paling berkemampuan untuk mencari rezeki. Kan? Ha, jadi yang paling mana kalau dia keluar mencari rezeki, paling kurang kemudaratan yang dia dapat ialah seorang ayah. Berbanding dengan anak ataupun isteri yang keluar daripada rumah untuk mencari rezeki, ada risiko dia. Jadi sebab tu Allah Ta'ala dah buat molek tuan-tuan. Tugas mencari rezeki ni adalah bagi seorang laki-laki. Kemudian orang laki-laki tersebut, ayah tu tadi, bagi nafkah kepada anak dan juga isteri dia. Ha, itu. Ha, jadi kita kena faham lah. Ha, di syariat ni mana Allah Ta'ala susun dengan begitu baik. Ya. Ha, jadi orang yang melaksanakan syariat seperti mana yang disuruh oleh Allah, kehidupan dia akan jadi baik, kehidupan dia akan jadi sejahtera. Kalau tiba-tiba dalam masyarakat kita tuan-tuan timbulnya masalah, kan, gusma maknanya ketakutan, kelaparan dan sebagainya, itulah ujian. Ujian dan disebabkan
maknanya ialah perbuatan kita sendiri, kena cek balik. Dalam seminggu dua, sehari dua ni kan, dalam beberapa hari ni kita dengar tuan-tuan kes skandal kan, bini orang dengan suami orang kan. Orang tu tahu ini bini orang, yang ni tahu ini suami orang kan, melakukan hubungan maknanya waktu tempat kerja dan sebagainya. Benda ni berlaku kenapa kan? Jadi tak heranlah banyak ujian ataupun cabaran ataupun fitnah yang berlaku dalam masyarakat kita disebabkan banyaknya maksiat yang mananya yang bertabur ataupun yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi asasnya tuan-tuan laksanakan syariat tersebut, insya-Allah segala masalah itu akan diselesaikan, akan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan kepada kita. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara asasnya tuan-tuan, secara asasnya dia punya nafkah seorang ayah kepada seorang suami kepada isteri dia dalam lima hal ataupun lima perkara nafkah. Yang pertama ialah makan minum. Yang kedua ialah pakaian. Yang ketiga ialah tempat tinggal. Yang keempat ialah dia punya kenderaan. Yang kelima ialah ubat-ubatan. Kalau makanan ni, dia kena makanan yang mengenyangkan dua kali sehari. Dia mengikut kepada kemampuan bagi seorang suami tu. Dalam kitab menyebut bahawa kalau suami tu kaya, dia kena dua cupok sehari. Kalau suami tu sederhana, contohnya M40, maka satu setengah cupok. Kalau yang miskin, maka satu cupok, sekadar satu cupok, mengikut kepada keperluan. Lauk pauk juga mengikut pada kemampuan bagi seorang suami. Kalau suami tu kaya, maka lauk pauk tu mesti lebih lah, mengikut pada kemampuan. Tapi makanan yang boleh mengenyangkan, bagi contoh ulama dia bagi mudah tu. Contohnya ialah kalau sekali makan sehari, hari ni ialah RM9 ataupun RM10, maka dia wajib bagi satu kali makan RM9 ataupun RM10, maka dua kali makan RM20. Itu bab makan. Sekali pagi, pagi sekali, waktu petang sekali. Jadi kaedah dia untuk bagi makanan ni, nafkah makanan, dia ada tiga kaedah. Kaedah pertama, sama ada dia bagi duit untuk si isteri tu beli sendiri. Yang kedua ialah sama ada dia beli makanan, beli makanan siap-siap, lauk, nasi, air dan sebagainya, bagi satu set siap. Yang ketiga dia beli barang basah kan, barang mentah, kemudian dia pun bagi kepada isi, maka isi masak sendiri kan. Tapi kalaulah masak ni tuan-tuan, seorang mana isteri, sebenarnya tugas memasak ni bukan tugas isteri kan. Tetapi kalaulah suami minta untuk isteri tu masak, maka wajib bagi mana isteri untuk memasak, wajib. Tetapi kena ingat, kalaulah si isteri melakukan perkara yang bukan kewajipan dia, kemudian suami suruh, maka dia kena buat. Jadi contohnya ialah masakkan dan sebagainya, maka dia boleh minta upah tuan-tuan, boleh minta upah. Contohnya sekali masak dia cah RM5, maka nak bagi RM5, gaji RM5. Jadi tapi sebaiknya kalau isteri tadi kan, bila suami suruh masuk, kemudian dia masuk, kemudian dia pun maknanya dia sedekahkan ataupun dia buat tu tadi hanya sebagai memberikan bakti kepada suami dia. Jadi kita sebagai seorang suami, apabila kita suruh isteri kita masuk, jangan pula bila dia tak masuk kita marah pada dia, sebab bukan asalnya tanggungjawab bagi seorang isteri untuk masuk. Kadang-kadang tuan-tuan, saya tengok ada kes perceraian yang berlaku waktu sahur kan, bila maknanya isteri lewat bangun sahur, kemudian bila lewat bangun sahur tak sempat nak masak tuan-tuan. Bila tak sempat dia masak, suami tak dipergi pukul isteri, pukul dengan sebab tak ada makanan nak makan pada waktu sahur, dia pergi pukul. Bila pukul tuan-tuan, jadi kes mahkamah bercerai dan sebagainya. Jadi dia duk fikir bahawa tu tugas isteri semata-mata. Tak. Kena ingat baik kan, bila isteri dah membantu kita,
kan, maknanya menguruskan rumah tangga dan sebagainya, sepatutnya kita berterima kasih pada dia, menghargai dia punya tugas ataupun menghargai dia punya usaha yang telah dilakukan oleh isteri kita tadi. Itu tuan-tuan. Pertama ialah makan minum. Yang kedua ialah pakaian. Pakaian ni ulama sebut itu dua set setahun, daripada atas sampai ke bawah. Kan, daripada benda kecil sampai benda besar. Tudung, anak tudung sampailah stoking dan kasut. Daripada atas sampai ke bawah, dalam dan luar, dua set setahun. Itu yang wajib. Ha, jadi kita ni biasa dah bagi dah. Ha, waktu raya pun dua pasang dah. Kan? Ha, waktu raya puasa dua pasang. Waktu waktu kenduri pun sepasang, kan. Kalau waktu kan waktu maknanya waktu-waktu lain pun kita dah bagi. Kan. Makan dia punya pakaian. Yang ketiga ialah tempat tinggal. Tempat tinggal yang memberikan keselesaan dan keamanan kepada dia punya isteri kita. Kalau isteri kita tu dia rumah yang selesa ni tak semestinya rumah yang besar. Rumah yang aman ni tak semestinya rumah tu ialah rumah yang ada gak sebagainya. Sehingga ulama sebut, kalaulah contohnya kita ni duduk rumah kita dekat dengan rumah mak ayah kita, kemudian isteri kita ni duk bergaduh ataupun duk basah muka dengan kak ipar dia, maknanya dengan kakak kita bagai contoh, maka mesti kita pindah pergi ke tempat lain untuk memberikan keselesaan pada isteri tadi. Ha, itu tuan-tuan. Ha, tiga, yang keempat ialah kenderaan yang sesuai, kemudian yang kelima ialah ubat-ubatan. Kau perubatan dan sebagainya menjadi tanggungjawab seorang suami. Jadi bila kita belanjakan semua tanggungjawab nafkah yang kita bagi tadi kepada anak, pada isteri tuan-tuan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas balik dengan pahala, dan juga rezeki itu tidak akan putus insya-Allah. Sebab bila mana adanya rezeki isteri kita, maka akan adanya rezeki kita. Kan, kerana duit tu akan melalui kita. Duit tu akan melalui kita, kan. Ha, jadi kalau contohnya anak kita pada bulan tu Allah Ta'ala nak bagi rezeki pada 200, maka mesti kita akan dapat 200 tersebut melalui kita. Duit tu akan melalui kita, kerana kitalah yang akan mengagihkan duit tersebut. Ha, jangan risau, insyaAllah tidak akan miskin tuan-tuan. Orang mukmin yang senantiasa solat, yang buat, yang hidup dia kena dengan perintah Allah, orang ni tidak akan miskin dan fakir insyaAllah. Kan, itulah tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hadis yang pertama pada malam ni. Kita masuk pada hadis yang kedua. Hadis yang kedua adalah hadis daripada Al-Bukhari. Ha, kitab ni kitab sahih Al-Bukhari, kitab sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian dia catat dalam hadis ni, hadis yang ke-10 ini, satu maknanya 10.1 ini, dia kata Al-Bukhari Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din wa innamal ilmu bitta'allumi. Ha, ini hadis yang cukup bagus untuk kita ambil istifadah tuan-tuan. Maka maknanya adalah hadis ni adalah hadis Al-Bukhari. Ya, dia panggil hadis dalam sanad, hadis yang ke-10 ini ialah tidak disebutkan siapakah rawi ul-a'la yang meriwayatkan hadis ni. Kalau hadis yang ke-9 tak ada, dia sebut an Abi Mas'ud, ataupun hadis yang sebelum ni daripada Abdullah ibn Abbas, mana diketahui siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Cuma bila masuk pada hadis yang ke-10 ini, tidak diketahui siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Bukan bermaksud hadis itu tidak melalui sahabat. Hadis mesti melalui sahabat, kemudian sampai kepada tabi'in. Tapi tidak diketahui siapakah sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Maknanya majhul, tidak diketahui riwayat siapa, siapa sahabat yang maknanya siapa sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sedangkan hadis ini hadis yang di mana diambil oleh Al-Imam Al-Bukhari, kemudian diletakkan dalam kitab sahih dia. Hadis yang sebegini tuan-tuan, ada ulama sebut mengkategorikan sebagai hadis ini sebagai hadis mursal. Hadis yang tidak diketahui siapakah rawiul a'la dia. Dan maknanya tidak diketahui. Sanad dia seolah-olah terputus. Terputus kerana apa? Kerana tidak diketahui siapakah yang meriwayatkan hadis tersebut daripada kalangan sahabat. Tapi mesti ada sahabat yang meriwayatkan hadis itu.
Kalau tabi'in itu ambil langsung daripada Rasulullah, bermaksud tabi'in itu ialah sahabat kerana dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tabi'in meriwayatkan itu daripada sahabat. Cuma sahabat itu nama dia tidak diketahui. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis mursal. Hadis mursal dikategorikan oleh ulama sebagai hadis daif. Tetapi ulama membuat pengecualian. Sekiranya hadis ini, hadis mursal ini terdapat di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, maka hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih. Kalau dia berada pada tempat lain, mungkin hadis itu hadis daif. Tetapi sekiranya terdapat dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, maka hadis itu ialah hadis sahih. Kerana Imam Bukhari tidak akan memasukkan dalam kitab sahih dia hadis yang daif. Bukan bermaksud Imam Bukhari menolak hadis daif. Imam Bukhari menerima hadis daif. Buktinya ialah Imam Bukhari dia mengarang satu lagi kitab yang disebut sebagai kitab Adabul Mufrad. Kitab yang menceritakan berkenaan dengan adab. Kitab Adabul Mufrad. Dalam sahih Imam Bukhari dia ada satu bab akhlak. Kemudian Imam Bukhari nak cerita pada kita bahawa akhlak ni penting tuan-tuan. Kalau orang Islam, orang mukmin tak ada akhlak, tak ada siri dia. Ya. Al-ilmu bila mana bila amali kasyajar bila samar. Ya. Ilmu yang tidak ada amal seperti mana pokok yang tidak ada buah. Tak ada siri dia. Ya. Sehingga ulama dia buat perbandingan. Kan, mana nisbah antara ilmu dan juga akhlak ataupun adab, yang mana lebih banyak yang perlu ada pada seseorang. Jadi ulama sebut, kalaulah kamu nak buat kuih, kan, tepung dengan garam, yang mana lebih banyak? Garam sikit saja, tepung banyak, tuan-tuan. Kalau garam banyak, tepung sikit, itu bukan kuih, itu lain, benda lain. Ha, jadi garam tu sikit saja, secubit saja, tepung tu banyak. Maksudnya ialah ulama kata yang tepung yang banyak itu ialah adab, akhlak, yang garam itu ialah ilmu. Mana ilmu dengan adab, adab mesti lebih. Kalau orang tu dia berilmu tapi tidak ada adab, tidak ada akhlak, cakap berbohong semacam mana sepanjang tu berbohong. Mana sebagai contoh. Bohong lagi, dia punya khianat pada orang lagi sebagai contoh. Kan? Imam Bukhari tidak menerima hadis yang diriwayatkan daripada seorang yang pembohong walaupun dia berbohong kepada binatang. Ya. Jadi orang yang tak ada akhlak, kan, itu tidak maknanya tidak ada siri sebagai seorang mukmin. Sebab Nabi ini diutuskan ialah untuk apa? Ialah Nabi ini diutuskan juga ialah untuk menyempurnakan akhlak. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Bukhari nak cerita tentang pentingnya akhlak ni, kan, akhlak dengan jiran macam mana, akhlak dengan ibu, dengan ayah macam mana, kan, akhlak dari sudut badannya, kelakuan dan sebagainya. Kemudian dia karang satu kitab yang disebut dengan kitab Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad tersebut adanya menceritakan tentang mana ada hadis-hadis yang daif, bukan hadis yang sahih saja. Hadis daif juga diselitkan dalam kitab Adabul Mufrad. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam ada terjemahan dalam bahasa Melayu pada kenaan dengan kitab Adabul Mufrad. Ini nak sebut pada kita bahawa kalau hadis mursal tadi terdapat di dalam kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari, hadis itu dikira sebagai hadis sahih. Walaupun hadis mursal ni kebanyakan ulama bila dia kategorikan hadis mursal, dikategorikan sebagai hadis daif. Itu tuan-tuan, mana itu dalam bab teknikal hadis lah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "May yudillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Taala nak berikan kebaikan pada diri dia, niscaya dia akan diberi faham tentang agama. Jadi kita faham di sini bahawa orang yang Allah Taala nak bagi hidupnya ni baik dunia dan juga akhirat, orang ni akan diberi faham tentang agama. Maksudnya ialah orang yang faham tentang agama, maksudnya orang ni akan ada kebaikan dunia dan juga kebaikan di hari akhirat. Dia kena faham tentang agama. Dan Nabi sebut lagi, wa innamal ilmu bitta'allum, dan ilmu tu hanya saja dengan cara belajar. Nabi tak sebut
innamal ilmu bil qiraah, dengan membaca tak, tapi ilmu tu dia mesti dengan cara belajar, tuan-tuan. Kenapa belajar? Kerana belajar ini ialah daripada guru yang benar. Jadi daripada guru dia nak bagi bahawa kefahaman kita dengan kefahaman guru, dengan kefahaman daripada rasul itu sama, tuan-tuan. Sebab tu dalam ilmu ni dia pentingkan sanad. Kerana apa pentingkan sanad? Nak bagi kefahaman tu sama. Daripada zaman Rasulullah sampailah sekarang, kefahaman tu sama. Sebab apa? Sebab kenapa sama? Sebab ambil daripada guru sampai bersama kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau baca sendiri, tuan-tuan, bukan bermaksud tidak boleh membaca. Bukan salah membaca, untuk menambahkan maklumat tidak menjadi masalah. Tapi untuk mendapatkan kefahaman, dia mesti dengan cara mesti ada guru, tuan-tuan. Kalau kita baca saja, dibimbangi kita silap faham dalam pembacaan kita. Ada satu kisah, tuan-tuan, dalam orang ni dia baca kitab Arab. Dalam satu kitab tu dia sebut tentang kelebihan, mana satu kelebihan dalam bab perubatan. Dia baca dalam kitab tu Hayatus Saudak. Hayatus Saudak dengan maksud ular hitam. Dia pun kata, oh, ular hitam ni ada manfaat, boleh jadi penawar penyakit bagainya. Dia pun ambil ular hitam, dia sembelih, dia bagi anak dia makan. Ular ni dia ada racun. Kemudian bagi anak dia makan, menyebabkan anak dia mati, tuan-tuan. Dia pun tak puas hati. Dia ambil kitab tersebut, dia pun pergi jumpa dengan seorang ulama ni. Dia kata, kitab ni berbohong, dia kata. Dia kata, aku dalam kitab ni sebut ular hitam boleh menyembuhkan penyakit. Tiba-tiba bila aku bagi pada anak aku, menyebabkan anak aku mati. Jadi buku ni berbohong, kitab ni berbohong. Ulama tu tengok, ulama tu baca, dia kata apa? Dalam kitab ni jatuh silap cetak, kan? Bukan Hayatus Saudak tapi Habbatus Saudak. Silap satu titik, tuan-tuan. Jadi hayah dengan habbah. Itu pentingnya. Kerana cetak ni biasalah ada kesilapan, jatuh dan sebagainya. Sebab tu Nabi sebut innamal ilmu bita'allum. Jadi ilmu tu dengan cara belajar, carilah guru, carilah ambillah peluang untuk mempelajari agama. Mudah-mudahan kita menjadi di antara orang yang faqih dan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi sekadar itu saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita pada malam ni. Jadi yang baik datang daripada Allah yang betul kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma yafa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa ba'athna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.